Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung bacaan kitab Tafsir Nurul Ihsan muka surat 115. Kita tengok balik pada tajuk ayat di atas tu, sebab kita tangguh lama sangat kuliah kita dekat 3 bulan lah, Jadi kita tengok balik ayat di bawah tajuk mukjizat Isa alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa rasulan, kita tengok sebelum tu wa rasulan ila bani Israel, anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Biasa sambung ayatnya di situ dan jadi rasul kepada bani Israel. Anni qad ji'tukum, kita ambil balik ayat di sini, baik itu kita dah baca dah. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, ini baru masuk mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama, bahwasanya aku sungguh telah aku datang akan kamu dengan alamat atas benar aku daripada Tuhan kamu. Jadi pada ayat yang sebelumnya, dan Allah Ta'ala berfirman wa rasulan ila bani Israel, kan, daripada ayat yang sebelumnya panjang lah, kan, dan Nabi Isa ni pula dia berkata, dia kata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi rasul kepada Bani Israel. Dan jadi rasul kepada Bani Israel. Ini daripada firman Allah lah. Kalau kita baca tafsiran dia, dia kata maka meniup Jibril pada leher bajunya, maka sampai pada farasnya. Ini asal usul bagaimana Nabi Isa itu dilahirkan, kan? Jadi Jibril datang meniup pada leher baju Siti Maryam sehingga sampai kepada farasnya, maka hamil ia ketika itu. Umur Maryam 10 tahun, satu pendapat kata. Qil, kata pendapat yang lain, 13 tahun. Qil pula, satu pendapat lain pula, 16 tahun, serta haid dua kali, dia kata. Dan adalah pekerjaan yang tersebut pada surah Maryam, pada surah Maryam, ya, adalah pekerjaan yang cerita Nabi Siti Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam itu pada surah Maryam.
Dan tak kala sampai umur Isa 30 tahun dibangkit akan dia jadi rasul. Ini cerita wa rasulan ila bani Israel. Apabila Nabi Isa berumur 30 tahun diutuskan oleh Allah Taala menjadi rasul kepada bani Israel. Dan duduk ia pada bani Israel 30 tahun. 3 tahun maknanya. Dan duduk ia pada bani Israel 3 tahun. Maknanya sampai umur 33 tahun. 3 tahun dia bersama dengan Bani Israel menyampaikan dakwah. Diangkat ke langit. Jadi mana diangkat ke langit pada umur 33 tahun. Dan yang muktamad, tetapi pendapat yang muktamad umur 40 tahun jadi Nabi. Dan diangkat umur 120 tahun. Jadi diangkat ke langit. Dia jadi Nabi pada umur 40 tahun. Ya, Nabi Isa. Kemudian dia duduk bersama dengan Bani Israel selama berapa tahun? 40 tahun, 80 tahun. Ya? 80 tahun bersama dengan Bani Israel. Pada umur 120 tahun dia diangkat naik ke langit. Jadi Nabi Isa belum meninggal dunia sehingga hari ini. Kerana dia diangkat ke langit. Maka kata ia bahawa aku rasul kepada kamu, hai Bani Israel. Jadi Nabi Isa bagi tahu kepada Bani Israel setelah dia ditabalkan menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu Nabi Isa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam berjumpa ataupun berhadapan dengan Bani Israel dan mendakwa kan, di hadapan Bani Israel bahawasanya ia seorang rasul. Dia kata, wahai kaum aku Bani Israel, aku ialah rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Itu kata Nabi Isa kepada kaum dia. Jadi apabila Nabi Isa mendakwa ne, dan mengaku kepada Bani Israel dia seorang rasul Allah, maka dia perlu buktikan firman Allah Subhanahu wa taala pada tajuk ayat mukjizat Nabi Isa, anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, bahwasanya aku sungguh telah aku datang akan kamu wahai Bani Israel dengan alamat tanda atas benarku daripada Tuhan kamu. Bila Nabi Isa kata, wahai Bani Israel, aku Rasulullah yang diutuskan kepada kamu. Aku utusan Allah yang diutuskan kepada kamu. Jadi bila dia mendakwa sebagai utusan Allah, maka dakwaannya perlu dibuktikan. Bila kita dakwa orang ke mahkamah, kita kena umai bukti. Kalau tidak kita menuduh. Menuduh tu satu benda yang salah lah. Kita tak ada bukti, silap-silap kita pula akan dikenalkan tindakan kan? Bila kita mendakwa sebagai seorang rasul, pasal mesti ada bukti. Semua orang boleh dakwa sebagai rasul kan? Bukti yang menunjukkan dia seorang rasul dan tidak boleh disangkal. Nampak lah? Kita kena faham ni apa nama, macam mana kita nak menerima seseorang yang mendakwa sebagai seorang rasul. Macam ni lah senang. Apa nama? Orang main di rumah kita dua orang. Kan? Kemudian dia ketuk pintu. Dia kata, dia bagi salam. Kita pun jawab salam. Kemudian dia kata, tuan, saya daripada ibu pejabat polis Perda. Kami dua orang ni. Kan? Ingin buat apa nama? Siasatan di rumah tuan atas dakwaan sekian. Terkejut kita dengar. Kan? Lepas tu kita dah tahu dah. Ni pakai biasa aja. Kan? Mai pun kita tengok bukan dengan kereta polis. Kadang-kadang kalau kereta biasa dia ada tulis juga kan. Polis ya. Kan? Ada tulis sikit. Apa nama? Dia tulislah apa nama ni, contohnya cawangan Jabatan Siasatan Jenayah kan. JSSK apa lah tu. Dia tulis tu. Apa nama tu? dia mesti tulis ya. Kereta pun mai dengan kereta biasa ya. Potong wira. Kita mula tak berapa nak percaya lah. Kan? Dia tak buka pintu lagi. Jadi apa yang kita minta kat dia? Dia cakap tu serius tu.
kan? Ya. Dia mendakwa, dua orang tu mendakwa, kata mereka tu pegawai polis daripada ni. Bukanlah salah dengan polis, banyak orang menyamar. Jadi kita minta apa dia? Bukti. Ya. Kita minta kad kuasa ke dia kan. Okey, kad kuasa tu boleh tak? Kalau kita kata kita minta tuan boleh tak bagi kad kuasa. Dan dia tak apa, dia bawa pulang kad kuasa dia tunjuk. Ya, kita mesti tengok kad kuasa tu. Tak puas hati kita ambil kat celah tingkap, main nak tengok. Kan? Ha, kalau ada QR code kita scan. Tapi tak ada lah, kan? Jadi kita percaya dengan dakwaan dia tu melalui bukti. Bukti dia kad kuasa. Dia tengok kad kuasa ni memang ori. Kan? Jadi dan kad kuasa ni tak boleh ditiru. Tak boleh dicabar dan ditiru. Betul tak? Kalau dia bagi cat photostick tu saja kan, print tu betul laminate tu bagi kat kita, kita tengok ni plastik apa terkeluar lah sikit pun macam kat melalan terkeluar lah tepi dia tu, kita tak percaya lagi kan. Tapi kad kita tengok tu kad kuasa yang berkualiti tinggi yang kita tengok dengan ada ciri-ciri keselamatan ni yang susah untuk ditiru dan dicabar. Orang nak tiru ataupun orang nak palsukan tak boleh, kan? Maka waktu tu baru kita buka, kan? Kita bagi dia masuk. Jadi Nabi Isa alaihi salam dia mengaku rasul, maka dia dia perlu buktikan kepada kaum dia, kata dia seorang rasul Allah Taala. Sebab tu dia kata, aku wahai Bani Israel, aku datang kepada kamu dengan bukti bahawasanya aku ni benar rasul daripada Tuhan kamu. Apa ada bukti dia? Yang pertama, firman Allah, anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayri, iaitu bahawasanya aku perbuat bagi kamu daripada tanah itu seperti burung. Fa anfukhu fihi tayran bi idznillah, maka aku tiup padanya maka jadi ia tanah yang dibentukkan menjadi rupa burung itu, jadi burung sungguh. Maka jadi ia burung hidup dengan izin Allah. Ya. Yang pertama bukti, dia kata, aku akhluqu lakum min at-tin, aku buat untuk kamu daripada tanah liat ini seekor binatang seperti burung, ataupun suatu bentuk lembaga seperti seekor burung. Dia bentukkan macam seekor burung. Kemudian fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah, aku tiupkan pada lembaga burung tadi ni maka dia jadi burung betul hidup, ya, dengan izin Allah. Kemudian dia kata, maka perbuat ia bagi mereka itu, Nabi Isa alaihi salam, bagi siapa? Bagi Bani Israel. Khufash, apa makna khufash? Tengok sebelah, kelawar, itu terjemahan dia, ya? Khufash maknanya kelawar. Dia buat pula bentuk lembaga kelawar, dia tiup jadi kelawar ataupun keluar, ya? Keluar besar daripada kelawar lagi, kerana ia terlebih sempurna. Sebab apa dibuat hak kedua pula? Tadi buat burung tak puas hati kot, buat yang kedua pula. Takut puak Bani Israel tak puas hati, kalau kita cukup dah, kita buat burung cukup dah, kita percaya dah, kan? Tak, buat kelawar juga sebab ia terlebih sempurna. Burung kejadian, ya? Kerana apa? Kelawar ini lebih sempurna daripada burung nisbah kejadian dia, kan? Maka terbang ia kelawar tadi, dan mereka itu memandang. Terbang ia kelawar ataupun burung tadi ni, dan Bani Israel tengok. Dan apabila ghaib jatuh mati, bila hilang burung ataupun kelawar daripada pandangan mereka, dia jatuh mati. Dia jatuh mati, ya, mati terusnya. Dia tak hidup tu, Allah Ta'ala matikan. Bukan kata sihir dah lah. Bukan kata dia nampak lembaga tu terbang macam ada roh.
Tapi Allah Ta'ala nak buktikan kata dia seorang rasul, cukuplah sebagai bukti. Bukan nak tujuan dia nak bagi apa burung tu hidup sampai beranak pinak dah. Kalau orang tu beranak pinak dah. Tujuan sebagai bukti kata dia seorang rasul cukuplah. Kan? Kemudian dia bila hilang pandangan mereka itu dari percaya, burung tu pun jatuh mati, hilang roh. Ha, bukan kata burung tu tukar jadi tanah balik, dia jatuh mati. Jadi bangkai. Kalau tukar jadi tanah balik, tu orang panggil apa? Orang tak panggil mukjizat. Orang panggil sihir. Jadi sihir tu palsu, mukjizat tu benar. Macam kad tadi ya. Kad tu benar, ada ciri keselamatan, tak boleh tipu dah. Sihir pun sama juga ya. Sihir dengan mukjizat ni, sihir tu palsu. Dia boleh tiru. Tapi dia tak sama dengan mukjizat. Contoh dia ular yang apa nama sihir, tukang sihir bagi Firaun, tukang sihir Firaun, tali ya, tali seutas yang ada pada setiap tukang sihir Firaun itu bila dia campak dia boleh jadi ular. Tetapi tukang sihir tahu hakikat sebenarnya yang bergerak tu, dia nampak tali, dia tak nampak ular. Dia cuma apa nama mensihir mata orang yang memandang, nampak ular. Nabi Musa alaihi salam, tongkat dia tu bila dia lempar jadi ular sungguh. Nabi Musa pun tengok jadi ular kan, dia pun takut sebab mula-mula tu kan, bila apa nama Allah Ta'ala tabalkan Nabi Musa menjadi rasul kan. Jadi Allah Ta'ala kata ni tongkat apa ni, wa matilka biyaminika ya Musa, ni apa yang ada di tangan kamu ni wahai Musa, ya asa ya, dia kata ni tongkat aku. Baik, kemudian Allah Ta'ala suruh Nabi Musa lempar jadi ular. Terkejut Nabi Musa. Nabi Musa ni orang yang pusat sembilan, saya lah kata pusat sembilan, tahu tak pusat sembilan, kalau pusat tiga pun cukup dah, kahak tak ada dah. Ni pusat sembilan, tak ada lah pusat sembilan ni, saya kata. Dia kata Nabi Musa ni tak takut ke orang, tongkat dia lempar dia pun takut, jadi ular sungguh. Allah Ta'ala kata jangan takut, pi pegang balik. Dia tak berani nak pegang. Dia kata pi pegang balik jadi tongkat balik, lepak jadi ular betul, bukan sihir dah. Tukang sihir Firaun, dia lempar tali tu tetap tali, dia nampak tali, orang lain nampak ular kan. Tapi bila apa nama dalam majlis kan, ketika mana Firaun suruh Nabi Musa apa nama mencabar, membuktikan kata dia seorang rasul kan, minta mencabar apa tukang-tukang sihir dia yang hebat. Bila tukang sihir Nabi apa Firaun ni lempar tali, semua jadi ular, orang pekat lari terkejut. Nabi Musa pula dia lempar dia punya tongkat jadi ular besar, makan semua ular tu, makan tali tu kan, makan ular. Jadi semua tukang sihir tu sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Pasal apa? Pasal tukang sihir tu, orang kalau sama-sama sihir, dia tak boleh disihir. Kalau sama-sama tukang sihir, tak boleh sihir. Kalau dia kata Nabi Musa diri tukang sihir kan, dia orang kata apa, kalau dia nak cuba sihir, dia batal, dia neutral balik, dia tak boleh sihir. Sama-sama tukang sihir, dia tahu sama-sama dia apa. Oh, tukang sihir aku, tukang sihir juga kan. Jadi bila Nabi Musa lempar jadi ular, tukang sihir semua terkejut, jadi ular sungguh rela. Sebab itulah yang mereka lepas pada tu mereka beriman terus dengan Nabi Musa. Mereka tak takut kepada Firaun lah, walaupun Firaun ancam bunuh, semua dia bunuh kerana beriman dengan Nabi Musa ya. Itu beza dia lah, antara mukjizat dengan sihir. Baik, yang keduanya, wa ubrihul akmaha wal abrasa, dan aku sembuh akan akmah, orang yang diperanak buta. Akmah ni mana orang yang buta, dan orang baras sopak, orang yang penyakit sopak, penyakit putih tu kan, tumpuk putih tu pada badan. Baik, sebab apa disebut dua penyakit ini?
Ha, ini persoalan dia. Nabi Isa kata, antara tanda mukjizat aku lagi, kata aku ni seorang rasul, bukti kata aku seorang rasul, wa ubrihul akmaha wal abrasa, aku boleh menyembuh orang yang buta, beranak buta. Ya, kalau beranak buta zaman lah orang boleh buat juga kan, dia buta mungkin ada masalah apa nama kanta kornea, dia buat pembedahan ganti yang lain, ataupun yang buta pada kecil tukar biji mata terus ambil orang punya, bukan buat baru dah, ambil orang kan, ada pemindahan mata. Baik, ni cerita zaman tu, zaman Nabi Isa AS. Sebab apa dia buat main mukjizat macam ni? Wal abrasa, ada penyakit sopak. Ha, dia beritahu kerana keduanya penyakit yang lemah akan tabib. Apa maksud dia? Kerana dua-dua penyakit pada zaman Nabi Isa AS, semua doktor pada zaman Nabi Isa tak mampu untuk mengubati dua penyakit ni, buta dengan sopak. Kan? Baik. Sebab apa jadi begitu? Dan adalah bangkit Isa pada zaman tabib. Nampak? Nabi Isa diutuskan menjadi rasul pada ketika Bani Israel itu masyhur dengan kehebatan ilmu kedoktorannya, tabib. Kan? Jadi Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi Isa AS, kan, berdasarkan kepada situasi kehebatan apa nama masyarakat pada zaman tu. Jadi setiap setiap Nabi Rasul yang diutus pada kaum dia diberikan mukjizat, yang mana mukjizat itu tidak boleh dicabar oleh kehebatan ilmu ataupun kehebatan apa-apalah, kehebatan pengetahuan yang ada pada kaum dia. Faham tak? Allah Ta'ala kurniakan mukjizat setiap Nabi ni tak sama. Sebab apa? Allah Ta'ala kurniakan mukjizat setiap Nabi tak sama kerana tujuan dia mukjizat ni sebagai bukti asli yang tidak boleh dicabar, tak boleh ditiru. Yang mana kalau orang nak cabar, nak tiru, dia tak mampu. Dan mereka tak ada pilihan, kena percaya. Tak ada pilihan lain, kena percaya. Kan? Kalau macam kita lah, polis dua orang tu main, kita tengok ori dah, kita cek, oi, memang betul ori lah. Tak puas hati lagi, kita telefon depan polis, polis tu duduk ni gigi lah, geram kan. Tak percaya kat kami, tapi nak buat macam mana? Duduk ketat gigi, ada di geram kita. Sat lah, kita tersat lah. Dia kata dia ni, apa nama, dua orang polis tu kata adalah hati, ish, payah no, no. Apa nama kawan ni, apa nama, teliti sungguh kan. Telefon pula IPD, dia kata ni Mohamed, kat meh, kena saya nak pegang kad ni, nampak nombor sekian 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 sekian, nama sekian sekian, betul ke dia hantar meh ke rumah saya kan. IPD kata betul, tak apa hati lagi, cek telekom pula nombor saya telefon ni betul tak sampai ke balai polis ke kena hack dan dipindahkan kepada satu operator lain. No, betul. Telekom kata betul. Tiga kali cek. Polis ada luar tu berpeluh lah. Ha. Tiga kali cek. Tak percaya pada telefon lagi tu. Kan, lah ni skamer kan. Skamer. Telefon kami pada balai polis kan. Rupanya, bila kita telefon balik balai polis, dia pindahkan apa nama panggilan kita ke satu nombor lain. Mereka guna sistem tu. Hack lah dia panggil apa, dia apa nama ni, guna teknologi ya. Kan, kita tak puas hati pula, kita telefon telekom pula kan, saya telefon ke nombor ni sikit, betul tak nombor saya ni di apa, bila saya telefon nombor IPD Perda ni, betul kan panggilan saya disambungkan ke IPD Perda, telekom sahkan benar, baru kita tuan masuk lah, minta maaf lah tuan, oh, zaman lah abang kat polis tu berpeluh lah, polis tu di luar kan, kita percaya sampai tiga kali tapi ya, baru bagi masuk kan. Sama lah yang tadi, hidup orang yang mati zaman Nabi Isa AS, zaman kehebatan ilmu kedoktoran, mereka sebelum berubat semua penyakit kecuali penyakit apa, penyakit mati. Mati tak boleh buat apa kan, ataupun menghidupkan sesuatu yang mati, yang ni tak sangkut dengan penyakit lah,
Yang pertama dia boleh tunjuk lembaga apa, burung yang dia buat dengan tanah liat boleh jadi burung, boleh hidup, tiup roh macam ni lah, macam diciptakan kan. Satu, nak bagi kuat lagi, dua lagi mukjizat. Sebab tu setiap rasul dibagi mukjizat, bukan satu, ada banyak mukjizat. Sebab kadang-kadang orang tak percaya dengan satu, macam tadi, macam polis tadi, ambil kad, lepas kad telefon balai polis pula, IPD, IPD sahkan, tak percaya lagi, telefon telekom pula, kot betul ke, ambil tiga ke, tapi kita tu baru bagi masuk kan. Yang kedua, apa nama, dia boleh menyembuh dua penyakit yang tidak boleh diubati oleh doktor yang paling hebat di zaman dia. Penyakit buta daripada kecil. Yang kedua, penyakit sopak. Kan, tahu penyakit sopak kan? Sopak tak ada lah zaman lah. Baik, dua ni tak mampu. Baik, itu yang kedua kan? Maka menyembuh ia pada satu hari 50,000 dengan doa. Syarat iman, tiada dengan ubatan apa-apa. Jadi keterangan dia, dia kata Nabi Isa dia menyembuhkan 50,000 orang. Ini cerita lah dalam riwayat ni, yang berpenyakit buta dengan baras. Mana zaman dia tu banyak orang apa, ditimpa penyakit. Tuan kita nak tahu macam ni lah, pada satu zaman tu hebat ilmu kedoktoran, mana di zaman tu banyak manusia ni, dia tamadun dia macam ni. Kalau dia ada masalah kan, contohnya penyakit banyak kan, dia usaha belajar sampai jadi, sampai boleh mengubati penyakit tu dan mengatasi penyakit tu. Macam zaman lah COVID kan, dia pun usaha banyak macam mana nak ni, sampai jadi alim, sampai jadi melahirkan pakar-pakar baru dalam bidang ni. Manusia tu dia diberi pengetahuan, apabila dia ditimpa satu-satu masalah, dia cuba nak selesaikan masalah tu. Jadi bila zaman kita kata tak pelik, weh ramainya, kerana zaman Nabi Isa AS yang zaman Bani Israel pada zaman tu mungkin ditimpa dengan pelbagai penyakit, sehingga mendesak mereka untuk melahirkan ramai doktor. Betul tak? Jadi kita ni hari ni, kita ni zaman kita lah ni, penyakit banyak, penyakit saja. Hospital tu macam cendawan yang tumbuh selepas hujan. Hospital kerajaan tak mampu nak ni dah, hospital swasta. Swasta pun kita bayar ribu-ribu, kena queue juga. Baik aku pergi kerajaan kan. Swasta pun kena queue juga kadang-kadang tu. Cuma swasta ni memang boleh masuk lah, kerajaan tu belum tentu lagi. Silap mati tanpa kursi tu ya kan. Mereka kena utamakan orang-orang ni. Mereka doktor ada seorang dua je, semua yang nak check semua nak mati dah tu. Nasib lah, nampak macam mana kan. Terpaksa melahirkan ramai doktor, terpaksa banyak buat kajian kalau penyakit terlalu banyak. Sebab zaman Nabi Isa AS, sehingga dia boleh, sebab apa terlalu ramai, kerana mungkin zaman tu penyakit tu dah jadi macam wabak kan. Walaupun dia bukan wabak, penyakit buta ni kan, penyakit baras tu mungkin wabak lah. Tak boleh nak sembuh, tak boleh nak berubat kan. Bila Nabi Isa mai nak bukti kata dia seorang Nabi, maka apa nama, setiap hari 50,000 orang dirawat oleh Nabi Isa ya, dan sembuh dengan satu benda, doa. Doa ni pada Nabi Isa, dia tak berubat pakai ubat, sebab ini nak bukti mukjizat ni. Doa, syarat dia, dia patut beriman. Tak ada iman tak ada kan. Baik, yang ketiganya, wa uhyil mauta bi idznillah, dan aku hidup akan orang mati dengan izin Allah. Yang ketiga, Nabi Isa buktikan pada kaum dia, aku menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Ini penyakit yang tak boleh diubat oleh mana-mana doktor. Mungkinlah kalau kita bukti yang kedua ni cukup dah, sampai 50,000 orang. Tapi tak, dia ambil bukti yang ketiga pula sebagai mukjizat. Sebagai apa, bukti menunjukkan dia seorang rasul. Mukjizat yang paling hebat ni, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Baik, bukan hakikat sebenar Nabi Isa menghidupkan, Allah Ta'ala. Nabi Isa hanya dia doa ataupun dia buat apa yang diperlukan, Allah Ta'ala yang menghidupkan dengan melalui perbuatan dia. Baik, dia hanya doa je. Orang yang mati dia mai, dia doa hidup.
Apa doa dia? Doanya ya hayyu ya qayyum. Ya hayyun ya qayyum. Wahai Tuhan yang yang hidup, wahai Tuhan yang qayyum. Ya, yang mengatur dan mentadbirkan hamba dia. Ya. Maka menghidup ia akan azir. Ha, ni cerita ni, ni baru masuk tempat kita berhenti dulu kan. Menghidup ia Nabi Isa akan azir, kawannya. Azir ni kawan bagi Nabi Isa AS meninggal dunia. Kan dia kata ya hayyu ya qayyum, hidup daripada kubur. Kan. Dan Ibnu Ajuz dan Ibnatu Ashir, tiga orang. Ibnu Ajuz, ya, anak lelaki bagi seorang seorang tua. Ibnatu Ashir, anak perempuan bagi Al-Ashir. Ashir mana nama orang lah, yang ke-10. Ya. Tiga orang ni dihidupkan oleh apa nama Nabi Isa alaihi salam dengan izin Allah. Yang hakikat sebenar Allah Taala lah yang menghidupkan Nabi Isa, hanya berdoa ya hayyu ya qayyum. Hanya menyeru ya hayyu ya qayyum. Wahai Tuhan yang hidup, ya. Wahai Tuhan yang qayyum. Baik. Jadi tiga orang kawan dia sendiri. Kemudian Ibnu Ajuz tu anak lelaki bagi seorang tua dan juga anak perempuan bagi Ashir. Tiga orang. Tiga orang ni dihidupkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka hidup mereka itu dan diperanak bagi mereka itu. Untuk bagi apa? Orang yang mati ni, tiga orang ni mereka hidup balik. Kemudian mereka berkahwin dan melahirkan anak dan zuriat keturunan. Sambil macam tu. Ha, bukan kata bagi hidup tunjuk kat Bani Israel, lepas tu mereka balik, dia mati balik. Tak. Hidup-hidup suruh. Mangkit pada kubur kan. Hidup, boleh beranak pinak, melahir, melahirkan keturunan. Sehinggalah sampai ajar dia pula yang lain. Ha, sebagai mukjizat lah. Baik. Dan Sam bin Nuh mati balik ia sekarang itu. Ha, cuma ada satu lagi. Seorang lagi Sam bin Nuh. Oh, yang ni anak kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yang apa nama semua keturunan apa nama nabi-nabi dan juga kita daripada Sam ni. Sam ni anak Nabi Nuh. Kan? Daripada kita, kita semua dan juga nabi-nabi rasul-rasul semua daripada Sam ni. Ha, ni. Sebab tu Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel pun daripada Sam ni. Ada lagi anak dia yang lain kan. Sebab itu dipanggil Samiyah. Orang Arab dipanggil Samiyatun. Orang Bani Israel, Yahudi dipanggil Samiyah. Orang putih panggil apa? Semitik. Kan? Semitik. Kan? Daripada kalimah Sam ni. Orang Arab dipanggil Samiyah. Samiyah ni makna generasi yang lahir daripada anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Dan sebab tu ada kita dengar anti-semitik kan. Anti-semitik. Orang yang apa nama anti kepada orang Arab, orang ni. Arab masuk semitik juga. Anti kepada Yahudi kan. Yahudi selalu katalah dia ni ni orang yang tak suka dekat dia dipanggil anti-semitik kan. Daripada Sam lah. Dan bukan kata ni Sam bin Nuh yang mati ribuan tahun dah. Dihidupkan Nabi Isa tetapi dia mati balik waktu tu juga. Tiga orang saja yang hidup, Awis, Ibnu Ajuz dan Ibnu Al-Ashir, Ibnatul Ashir. Tiga orang ni hidup beranak pinak. Eh? Baik, itu bukti yang ketiga ataupun mukjizat yang ketiga yang Allah Taala bagi kepada Nabi Isa. Yang keempat, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Ini mukjizat yang keempat. Dan aku khabarkan kamu dengan barang yang kamu makan dan barang yang kamu taruh pada rumah kamu, yang tiada kamu lihat akan dia, yang tiada kamu lihat akan dia. Ha, ini yang keempat. Apa nama Nabi Isa dia boleh cerita, wa unabbiukum bima ta'kulun, aku boleh cerita kepada kamu dengan apakah makanan yang kamu makan. Kan?
Kemudian, dan apakah harta ataupun benda yang kamu simpan dan kamu sembunyikan? Aku boleh cerita. Kita ada rumah itu, orang luar tak tahu. Kita simpan apa dalam rumah kita kan. Tapi Nabi Isa dia boleh cerita. Ha, makan apa di rumah. Aku boleh cerita ni, Mai. Nak cerita, ha, boleh makan sekian. Di rumah, ha, simpan sekian barang. Ha, di bawah katil tang ni, di bawah banteng tang ni. Betul atas atap apa semua. Apa dia benda dia boleh cerita. Kawan tu heran macam mana tahu. Han korek dalam tanah dalam sekaki dalam dua kaki tu tanam barang dalam tu mai. Kan? Tang mana bucu dapur tu sekian-sekian dia bau atas dia tu bubuh apa nama sendai dengan lapik dengan apa nama pengisap. Contoh ni contoh saya buatlah sampai macam tu Nabi Isa boleh cerita. Kan? Dan juga dua benda lah, apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan dalam rumah. Kan? Aku lihat dan aku nampak. Baik, maka adalah Isa khabar ya, cerita ya, akan seorang dengan barang yang sudah makan di rumah, di rumahnya dan akan dimakan. Nampak? Penjelasan dia apa makna wa unabbiukum bima ta'kuluna. Nabi Isa dia boleh cerita pada seorang tu daripada Bani Israel, dia kata tadi yang makan roti dengan minyak kentakan, saya nak kata makan nasi lemak kan, ni cerita Bani Israel dia makan roti lah, tadi yang makan roti dengan minyak zaitun, tu makanan dia lah. Ni tadi sebelum Bani Israel seorang tu mai jumpa Nabi Isa, ni contoh saya buat lah. Dia kata tadi hang makan roti. Kemudian cicah dengan minyak zaitun. Ada buah zaitun sikit. Kan? Kalau orang Melayu ni lah. Tadi hang makan apa ni? Nasi, petuk petai, petuk ni petai tak apa dia bau kan. Hang makan nasi. Kemudian apa nama sambal ikan bilis. Batu sayur labu. Kan? Dia boleh cerita satu-satu. Hang makan 10 suap ni. Lepas tu apa nama hang kata tak sedap kat bini. Bini marah. Ha, contoh dia boleh cerita macam tu. Satu-satu. Okey nah. Yang kedua, apa yang simpan? Ya, apa yang disimpan di rumah? Nabi Isa boleh cerita apa yang dia akan makan esok. Esok dia kata ataupun seminggu lepas ni ha akan makan apa nama ni, contohnya dia kata roti sekian kan, ataupun makan makanan lain pula. Dia ceritalah. Tahun lepas boleh makan makanan ni. Memang betul berlaku benda tu. Jadi Nabi Isa dia boleh cerita apa yang telah lepas, dia tak tengok pun. Dan boleh cerita apa yang akan berlaku di masa akan datang. Begitu juga apa yang dia simpan di dalam rumah, Nabi Isa boleh cerita. Dan apa yang dia akan simpan di masa akan datang. Kata lagi 2 minggu akan dapat mais simpan di bawah tanah. Akan korek. Lebih kurang kata 3 kaki ke 4 kaki simpan dalam tanah tu. Ada jongkong emas dalam 50 ketui. Ha, contohnya dia boleh habaq satu-satu. Sungguh kawan tu dapat minggu depan. Jadi dia boleh nafikan ha, apa yang kalau dia cerita benda lepas tak apa. Mungkinlah dia pasang CCTV ya. Kan? Jadi tak ada lah. Ni benda yang akan datang CCTV tak boleh cek. Tiba-tiba kena hari yang Nabi Isa cerita tu dia dapat sungguh. Kan? Dan dia pun terdetik untuk simpan di bawah apa ni, ataupun bini yang abang kita simpan bawah tanah ni lah, kita korek tang ni. Hai, Nabi Isa dah abang dah 2 minggu lepas eh, bini aku boleh bagi apa nama cadangan. Ha, dia mula terfikir kan, adakah pada waktu itu dia perlu persoalkan kebenaran Nabi Isa sebagai Nabi? Tak, dia terpaksa terima walaupun dia tak mau. Dia terpaksa terima memang benar Nabi Isa ni seorang Rasul. Ya. Baik. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Bahawa pada demikian itu yang tersebut itu sungguh jadi alamat yakni apa dia? Meniupkan apa? Menghidupkan burung kan, dan menyembuh penyakit buta dan sopak, menghidupkan yang mati, dan boleh menceritakan apa yang dimakan dan yang disimpan di rumah. Ini semua ni sebagai la ayatun alamat, tanda bukti bagi kamu
atas benar aku rasul, kata dia. Inna fi dhalika la ayatan lakum, bahwasanya yang di Mekah itu, yang tersebut itu ini apa nama, empat perkara tadi ini sungguhnya jadi alamat bagi kamu, jadi tanda dan bukti bagi kamu atas benar aku rasul, yang ini Rasulullah, jika ada kamu beriman, in kuntum mu'minin, sekaliannya. Jika adalah kamu benar-benar beriman, itulah empat benda tadi jadi bukti aku ni seorang rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Kemudian wa musaddiqan lima baina yaday, dan membenar, wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah, dan lagi membenar bagi barang yang antara hadapan aku daripada Taurah. Nabi Isa sendiri ya, memperakui bahawasanya dia seorang rasul yang memperakui dan membenarkan apa yang ada padanya daripada kitab Taurah. Maknanya dia membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurah tu yang tidak diubah. Nabi Isa datang membenarkan isi kandungan kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Baik. Jadi maknanya Nabi Isa ni diutuskan kepada Bani Israel kan? Bani Israel dia berpegang kepada kitab Taurah. Dah ribu tahun ya lepas pada Nabi apa Musa tu nak sampai kat dia. Jadi kitab Taurah yang dipegang tu oleh Nabi oleh Bani Israel, datang Nabi Isa, Nabi Isa memperakui dan membenarkan isi kandungan dia. Baik. Bukanlah Nabi Isa tu datang untuk membatalkan isi kandungan kitab Taurah. Ya. Ataupun bukanlah Nabi Isa tu datang untuk menyanggah hukum hakam yang dapat kitab Taurah. Ya. Tak, ya. Bahkan dia datang tu untuk memperkukuhkan lagi isi kandungan dan ajaran dalam kitab Taurah. Dia main tu untuk membenarkan saja. Ya, bukan untuk membatalkan. Adapun Al-Quran, dia datang bila datang saja Al-Quran, Quran ini menasahkan semua hukum-hukum syarak yang diutuskan kepada umat-umat terdahulu. Kerana Quran ni dia mai untuk semua bangsa, bukan untuk satu-satu bangsa saja. Jadi kitab Taurah terbatal, Injil terbatal kan? Quran ni dia datang menasahkan, menasah membatalkan. Adapun Nabi Isa, dia datang, dia bawa mai Injil, dia tak membatalkan Taurah ya? Dia hanya menguatkan ataupun membenarkan apa yang terdapat dalam kitab Taurah tu. Baik lah. Yang seterusnya wa li uhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum. Ha, cuma ada sikit saja. Walaupun Nabi Isa datang sebagai rasul yang membenarkan isi kandungan kitab Taurat, ada sebahagian dalam kitab Injil ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa ni yang berbeza dengan hukum yang terdapat dalam kitab Taurah dari segi apa nama makanan. Nyatakan dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman wa li uhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum, dan supaya aku menghalal bagi kamu akan setengah perkara yang diharam atas kamu. Itu maksud ayat. Maknanya aku datang ni juga untuk menghalalkan sebahagian daripada perkara yang telah diharamkan ke atas kamu oleh syariat Nabi Musa terdahulu. Dalam kitab Taurah ada benda-benda haram, yang benda-benda yang diharamkan yang tak boleh makan. Bila mai Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam apa nama menghalalkan makan sebahagian yang telah diharamkan dalam kitab Taurah. Ini sikit saja, tak banyak. Yang asalnya dalam kitab Taurah diharamkan kemudian dihalalkan. Antaranya dia kata maka halal bagi mereka itu Bani Israel daripada ikan,
dan burung yang tiada duri. Ini contoh. Kita pun tak tahu kan syariat dulu macam mana. Tapi dia bagi contoh di sini. Dia kata, antara yang dihalalkan kepada Bani Israel, yang dulu diharamkan, ada dua. Nah. Yang pertamanya, antara ni ikan. Ikan diharamkan kepada Bani Israel. Diharamkan kepada Bani Israel. Ya. Dan juga burung diharamkan kepada Bani Israel. Ikan mana? Ikan dan burung yang ada duri. Bukan semua ikan. Ikan sepat tak boleh. Ikan puyuh tak boleh ada duri. Ikan semilang tak boleh. Ada duri kan? Ikan keli ada duri tak boleh. Ikan ada duri tak boleh. Dia kena makan ikan tak ada duri. Ya? Dulunya, burung pun burung yang tak ada duri. Ada burung tak ada duri. Kan? Burung yang mungkinlah ada kan? Wallahualam. Baik. Kemudian pula begini, ikan yang tiada duri, ikan dan burung yang tiada duri dan tiada kuku baginya, begitu. Maksud dia apa? Dulunya Bani Israel diharamkan makan ikan yang apa nama tiada duri. Nah, begitu kan? Dihalalkan bagi ikan yang tidak ada duri dan burung yang tidak ada kuku. Ha gitu. Ni ya. Setiap burung dia ada kuku dia kan. Kuku dia. Kuku tu. Kaki dia tu ada kuku kan. Ada burung yang tiada berkuku ada tak? Burung apa? Payah cari kan. Tak ada semua berkuku. Ni ya. Ada sebut situ. Mana Nabi Isa menghalalkan, antara contohnya di sini, menghalalkan Bani Israel makan ikan yang tidak berduri, dan yang dulunya ikan yang tak ada berduri ini haram makan. Kemudian dalam kitab Injil dibenarkan makan. Nabi Isa halalkan atas perintah Allah lah. Yang kedua, burung yang tidak ada kuku. Kuku ni nak kata kuku tu paruh, paruh tu tak ada lah burung. Kuku pada kaki dia kan. Mereka tak disebutkan secara ni lah. Ada burung tak ada kuku. Semua ada kuku tu. No? Burung tak ada kuku dia tak boleh cari makan. Kerana burung ni dia maknanya lebih umum di sini. Yeah? Jadi binatang yang terbang yang tidak ada kuku, apa dia? Ada tak? Okey nak? Yang dihalalkan selepas itu, burung yang tidak ada kuku tu halal. Sebelum ni haram. Ya? Baik, satu. Dan kata dia kata pendapat menghalal sekaliannya. Kata satu pendapat, Nabi Isa menghalalkan apa yang telah diharamkan ke atas Bani Israel. Bani Israel yang sebelumnya dalam kitab Taurah tak boleh makan. Ada beberapa makanan, benda kan. Binatang dan sebagainya. Main Nabi Isa semua boleh makan. Itu satu pendapat yang kedua lah. Baik, wajitukum bi ayatin min rabbikum, dan aku datang akan kamu mukjizat daripada Tuhan kamu atas benar aku. Jadi kata Nabi Isa kepada kaum Bani Israel, aku bawa datang kepada kamu ini semua sebagai mukjizat daripada Tuhan kamu, sebagai bukti kata benarnya aku seorang rasul. Itu makna dia. Ya. Dengan bukti yang ada di sini tak dapat dicabar. Dia syarat mukjizat ni suatu benda yang mencarikan adat yang tidak boleh dicabar oleh sesiapa pun. Cabar ni maknanya tak boleh tiru, buat bagi sama ataupun lebih daripada dia. Dia tak boleh apa nama, orang panggil apa, ciplak lah. Kalau panggil Cina suruh ciplak pun tak lewat. Cina negara apa? Negara penciplak lah, Cina lah. Dia suka ciplak orang. Lepas tu dia reka. Baik. Fattaqullaha wa ati'un. Maka takut oleh kamu akan Allah dan taat oleh kamu akan daku pada yang aku suruh akan kamu daripada tauhid Allah dan taatnya. Jadi bila dia mengisytiharkan dirinya sebagai seorang rasul, maka dia mengeluarkan perintah kepada kaum dia setelah ditunjukkan mukjizat. Maka bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah
dan taatlah kamu kepada aku kerana aku Rasulullah, kan? Apa yang aku suruh merupakan perintah Allah. Yang pertama apa dia? Mentauhidkan Allah. Semua rasul bawa satu apa nama message. Ya, semua rasul bawa satu benda yang setiap rasul daripada Nabi Adam sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan bawa mesej mentauhidkan Allah. Yang ni semua sama. Cuma beza syariat lah. Ya, beza syariat. Macam kata tadi ya, syariat kita dengan syariat Nabi Isa, Nabi Musa tak sama. Dari segi makan halal halam, cara ibadat. Tapi tugas utama bagi semua rasul antaranya, ya, kalau rasul ni main yang ni yang dia bawa, mentauhidkan Allah, ya, dan mentaati. Taat apa? Taat perintah Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintah, kan? Dalam kehidupan kita, ibadat ke apa nama, cara hidup ke, yang dia suruh buat, yang dia suruh dia tinggal, kita ikut dua benda ni yang dibawa oleh rasul. Baik, inna rabbi wa rabbukum, innallaha rabbi wa rabbukum, fa'buduhu hadha siratum mustaqim. Bahawasanya Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan aku. Bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan aku dan Tuhan kamu. Innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu. Ya. Baik, ya. Jadi Allah ni nama bagi Tuhan. Rabbun. Nama khas. Sebab tu dia kata Allah tu siapa? Tuhan aku dan Tuhan kamu. Kan? Allah tu nama bagi Tuhan. Allah tu Tuhan, kan? Allah tu nama yang dikhususkan kepada Tuhan. Kan? Khusus kepada Tuhan. Dan Allah tu sendiri dia punya kandungan makna dia tu, kan, menunjukkan kepada keesaan Allah, wahdaniyah. Kan? Kalau orang lain pakai pun makna dia telah mengakui Allah Ta'ala itu esa. Tanya, kita tanya orang apa? Katalah orang yang bukan Islam, kan? Kita tanya orang kafir, dia nak pakai nama Allah. Dia kata betul Tuhan Allah. Ha. Ya, dia mengaku kata Tuhan aku Allah. Dia mengaku kata Allah, Tuhan yang dia sembah lah ni ialah Tuhan yang tidak ada sekutu. Batal agama dia. Kan? Depa nak pakai pakai. Batal terus agama dia. Ha, kita doa supaya masuk Islam semua. Batal terus agama dia. Semua dia sebut Allah bagi banyak sikit. Pakai masuk Islam habis. So ni minta balik kat mahkamah. Kan? Kami tak mau pakai lah. Takut. Kan? Dia takut. Abang kata nak bagus lagi, suruh dia zikir Allah, Allah, Allah. Kan? Opak tu, opak kapiak lah, zikir. Dan kata Tuhan Allah zikir Allah, Allah, ikut aku, main ikut, jom, jom. Kita pakat ni, ikut, zikir. Dan mengaku sama kita, sama dengan Tuhan Allah. Kan? Dia zikir, zikir tu, kan? Asbab hidayah ke, masuk Islam. Tukar balik esok ni. Batal agama dia. Yang mana, agama yang mana yang apa, yang mempercayai banyak Tuhan, yang menyentuhkan Tuhan. Kalau dia kata Tuhan dia Allah, batal agama dia. Dia kira murtad pada agama dia, senang dia. Sebab agama dia, dia mengaku kata banyak Tuhan. Kita boleh sebut Allah tu hanya Esa, Tuhan yang Esa. Itu satu yang kan, tak ada payah pun. Ya, kalau apa, kan? Tak apa, apa buat, kan? Allah Ta'ala ada perancangan lebih baik. Kadang-kadang kita, dia kena fikir positif. Kita tak mampu nak buat apa, kita geram semua, kita ambil cara ni, kan? Daripada kena Allah sama dia, oh, dia sebut pun betul Allah sebut, kan? Ha, mai kena ajak, jom kita zikir 10 kali, tak apa, pergi jumpa pula esok 10 kali, 10 kali lelah dia kata aku dah masuk Islam. Kan? Ha, senang lah. Dia orang masuk dah kat depa tu, satu daripada apa nama, tauhid kepada Allah, nama saja. Nama Allah Ta'ala tu sendiri. Ya?
Okey nah. Jadi bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan aku dan Tuhan kamu, maka sembahlah oleh kamu akan dia. Ha, sembah. Fa'buduhu. Inilah jalan yang betul. Hadza siratun mustaqim. Kata Nabi Isa kepada kaum dia. Kemudian apa balas kaum dia? Ini tafsiran ya. Maka mendusta-dusta mereka itu akan Nabi Musa, Nabi Isa. Maka mendusta-dusta mereka itu akan Nabi Isa dan tiada beriman mereka itu dengan dia. La ilaha illallah. Nabi Musa yang pertama dia kata aku rasul yang diutuskan kepada kamu. Bukti dia yang pertama dia pergi tunjuk apa nama wahai Bani Israel, tengok ni aku buat apa nama burung kelawar boleh hidup terbang. Cuba tengok. Tabak. Kemudian yang kedua panggil orang penyakit sopak. Penyakit buta sembuh. Depa pun tengok. Oh, boleh buat ni. Yang ketiga. Apa nama? Dia menghidup orang mati. Tiga orang tadi tu. Termasuklah Sam bin Nuh. Mati mati sat depa tengok. Hidup mati, keluar dari kubur. Keluar dari kubur. Nak hidup macam mana? Mesti kena keluar dari kubur kan. Betul beranak pinak pula kukutlah aku lagi balik-balik mati balik ke? Tak. Beranak pinak ada anak cucu bukti. Tiga dah. Betul dia apa? Dia panggil orang dia cerita. Hang rumah hang makan sekian. Minggu depan hang makan hang ni. Rumah hang simpan barang ni. Mana boleh nak tahu benda tu. Ya. Kemudian dah tunjuk semua bukti. Barulah. Nabi Isa pula perintah. Taatlah kepada Allah. Takwalah kepada Allah dan taat kepada aku. Ikutlah jalan yang benar. Kan? Allah Ta'ala Tuhan kamu dan Tuhan aku. Ya? Dan ikutlah jalan yang benar. Apa dia kata? Mereka mendustakan Nabi Isa. Dia kata bohong. Satu perkataan. Dia kata dah bohong. Kamu bohong. Kami tak percaya. Kamu bukan seorang rasul. Sedangkan bukti yang tak boleh dicabar dah ditunjuk kepada mereka. Kan? Dan mereka tetap tak beriman. Hanya sedikit sahaja daripada kaumnya beriman dengan Nabi Isa AS. Ya? Yang dipanggil Al-Hawariyun. Hawari. Kan? Hawariyun ni sahabat Nabi Isa AS. Kalau orang yang beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW dan dia mati dalam keadaan iman, dipanggil apa? Panggil sahabat. Siapa-siapa yang jumpa dengan Nabi kita, beriman dengan dia dan mati dalam keadaan beriman dengan Allah, ya, dengan Rasul, dipanggil sahabat Nabi. Kalau yang beriman dengan Nabi Isa AS dan jadi pendukung Nabi Isa AS dan mati dalam keadaan beriman, dia dipanggil Hawari. Ha, itu istilah dia. Dia panggil Hawariyun. Baik. Habis kan cerita tu. Ha, kemudian firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Baik, ini panjang lah cerita dia. Kita berhenti di sini insyaAllah. Kita akan sambung ya, perbincangan kita pada kuliah kita seterusnya insyaAllah. Belum puasa pun ada lah insyaAllah lah. Kita Hidayatul Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al musannif rahimahullahu taala, muka surat 68, surat 68. Syahdan. Syahdan ni bahasa asalnya daripada Aceh. Ya. Bahasa Aceh. Tak silaplah. Kan? Syahdan. Syahdan makna dia ini suatu peringatan. Syahdan tu maksudnya peringatan. Ya.
Itu makna syahadan. Baik. Ini suatu peringatan syahadan. Syahadan maksud dalam bahasa kita ni satu peringatan. Baik, kata dia, jangan engkau masyghul kemudian daripada sembahyang zuhur itu hingga asar, melainkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat pada agama. Okey. Masa selepas daripada zuhur, apa wazifah, apakah pekerjaan ataupun amalan yang perlu kita buat? Dia kata, jangan kita sibuk selepas daripada sembahyang zuhur sampai asar, kerana tu waktu kosong tu. Waktu kosong antara zuhur dengan asar, kecuali dengan menuntut ilmu, belajar lagi, belajar ilmu yang memberi manfaat pada agama antara zuhur sampai asar. Satu, kalau kita tak mengisi ruang masa di antara zuhur dengan asar tu dengan belajar ilmu yang memberi manfaat, maknanya kita dah ambil pagi misalnya, lepas zuhur ni kita tak buat tu, dia boleh buat yang kedua pula, atau menolong akan orang muslim atas berbuat taat. Yang kedua, dengan apa? Dengan menolong. Jangan kita sibuk, jangan kita masyghul dengan sibuk kecuali dengan menolong orang yang muslim atas berbuat taat. Kita tolong orang Islam untuk melakukan ketaatan. Lah, ada orang ni nak apa nama, contohnya lepas zuhur dia nak pergi sampaikan infak, kan, dia nak buat taat, kita tolong dia. Ataupun dia minta tolong cari apa, orang miskin, jom, tak apa saya bawa pergi. Jadi banyak cara lah nak buat ketaatan kepada Allah. Kita tolong untuk orang nak buat taat, dan menolong atas yang mubah, ataupun kita menolong paling kurangnya atas benda yang mubah, tolong benda yang yang mubah, yang harus. Contoh dia apa, kita tengok kawan kita tu duk korek parit kan, nampak penat, nampak kan, duk ha, kita pun pergi bawa cangkul, memang saya tolong sikit sama. Tak apa, saya tolong. Tak apa, saya tolong lah, kan. Dan tengok duk ha, lagi jatuh dalam parit tu, kan. Contoh tu benda mubah, benda harus, kan. Ataupun kita tengok apa benda yang boleh ni kan, kita boleh bantu antara zuhur dengan asar supaya jangan kosong masa daripada apa, daripada amalan kebajikan. Tak mau menuntut ilmu, kita tolong orang buat taat. Kalau kita tak ada cara yang nak tolong orang buat taat, kita tolong buat benda-benda yang harus mubah ni. Apa-apa pun tak apa, tak ada masalah, kan. Benda mubah jangan benda ni lah, jangan benda makruh dan haram. Kan? Kalau kata benda haram apa dia, seperti apa nama, sedang membungkus dadah, itu tak boleh tolong lah, itu benda haram. Bungkus ayat ketum ataupun kutip daun ketum misalnya, tak boleh lah, itu tak tolong atas kebaikan kan? Kerana kebanyakan ketum ni digunakan untuk benda mudarat, kecuali kalau digunakan untuk ubat tak apa. Tengok pada kita ambil tu. Contohlah kalau kita tolong, pada ulama' pun membahaskan benda ni, kalau kita menolong memetik anggur ataupun kita menghantar anggur atau kita menjual anggur kita tu yang kita tahu untuk dibuat arak. Terang-terang lah dia nak beli, nak buat arak. Tanya ni, nak tolong sikit ni tak? Tak apa, saya nak tolong lah. Ni anggur ni nak buat arak ni. Tak apa lah, saya tolong. Haram. Mula hantar maksiat. Ya? Kalau tapi anggur ni nak buat apa, memang nak jual makan. Anggur tu juga. Anggur tu halal makan. Tapi kalau melihat kepada tujuan dia, dia jadi haram balik. Kalau tujuan dia haram, haram lah. Kalau tujuan dia halal, halal. Kan? Baik, contoh bagi menolong seseorang itu berbuat taat, contohnya seperti berkhidmat kepada fuqaha yang salihin. Ini benda yang jarang dibuat oleh orang zaman lah, kan? Jarang dibuat, berkhidmat kepada fuqaha yang salihin.
iaitu memberi khidmat kepada ulama-ulama fiqah, orang-orang yang alim fiqah yang soleh. Zaman dulu ada. Dia kerja dia berkhidmat kepada orang-orang alim, ulama-ulama yang alim. Ya, di tempat masing-masing. Dia berkhidmat. Khidmat apa-apalah untuk memudahkan. Ini yang jarang dibuat di hari ini. Hari ini semua cash. Ha, cash. Hak tipu pun tak. Kan? Tak apa cash, tipu pun. Dia tipu kita pun tak, kan? Ha, yang ni, kita tak tahu apa pasal dunia ni. Kita ingat okey. Pergi kat orang lain, dia kata, ustaz kena tipu dah. Ni mahal ni, mahal ni dia cash dah. Saya tak tahu. Saya tak tahu nak buat macam mana, kan? Kan? Dia tipu dah hidup-hidup ustaz ni. Ustaz buat kat siapa ni? Ha, tanya kita, kawan ni tanya, Allah naiyah tu. Orang dulu dia berkhidmat. Ada lagi, bukan tak ada. Ada orang yang bagi-bagi kita jumpa macam kawan ni. Saya pergi beli tong sampah kat dia. Dia kata, ni saya bagi kita. Saya kontrak dengan MPSP. Banyak atas sini saya bagi. Free nak beli pun kat 100 lebih kan. Macam ada, tak apa, apa saya nak bagi kita ni. Saya bagi, saya ni tak dan nak mengaji kita. Ada kata macam tu. Nak pergi mengaji untuk ilmu tak dan. Saya tak cerita pun bab-bab ni. Tak apa, ni lah cara saya cari duit. Saya khidmat bagi. Ustaz guna. Tong sampah pun jual murah ya, kata. Dia supplier. Tak apa, saya jual murah Ustaz lah. Nah, untuk guna. Tak apa. Ada bukan tak ada. Bukanlah tak ada langsung, ada. Ada itu sebahagian daripada orang panggil apa? Menolong ke atas berbuat taat. Orang fuqaha ni, orang soleh, orang faqih. Dia berbuat taat kepada Allah. Dia berkhidmat untuk agama kan. Menyampaikan ilmu. Menyampaikan hukum hakam kepada masyarakat kan. Mendidik anak murid dia untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Dia khidmat dia macam tu. Dia kena ada orang lain yang berkhidmat pada dia pula. Zaman dulu tuan-tuan. Ya. Bahkan kalau di dalam sistem pendidikan pengajian Islam, sistem apa? Pendidikan yang sistem madrasah, pondok agak di seluruh dunia, seluruh dunia Islam. Sistem pendidikan cara Islam ni yang betul, dia mesti ada apa nama, elemen khidmat. Pilah mana-mana pun elemen khidmat. Sebab tu ada kes disebabkan kegagalan orang-orang Islam kita memahami yang ni, khidmat ni. Ada madrasah di saman kerana memaksa apa nama, anak murid dia cuci tandas. Paksa anak dia cuci tandas. Dia anak dia tak pernah cuci tandas semua hidup, dia kata. Menghina anak dia. Kan? Anak dia tak ada. Kami semua panggil apa mak, panggil indon, indon mai. Kan? Kan seminggu sekali indon mai cuci lah. Tandas ke cuci rumah. Anak dia tak buat apa. Dia hantar anak ke madrasah, dia tak faham konsep khidmat tu. Khidmat tuan. Lain daripada untuk ilmu, masa kita hidup ada, kita khidmat untuk ni. Masa dengar ni? Tak tahu tu. Kita tak tahu. Dia tak ada lah sistem pendidikan moden. Tak ada. Tak ada. Ada masalah kena saman. Sebab kegagalan ni masalah sistem apa nama, sekolah. Orang panggil apa? Arus perdana ni, mainstream. Dia tak ada benda ni. Sebab kita adaptasi dan ciplak daripada barat kan. Apa yang kita ambil barat, dari sistem kelas, sistem apa pengajaran, PMP dia, dengan cara mengajar apa semua, semua kita ambil sana. Cuma dia, ruh dia tak ada. Ruh khidmat nak melahirkan ni tak ada. Cuma kita kena pemasuk lah tu. Sekolah kalau suruh buat macam tu, dia kena panggil gotong royong. Boleh lah. Tu pun kena dapat apa nama, kebenaran ibu bapa kan. Nak buat tu. Ha, tak boleh. Cikgu ni lah pagi hari Sabtu Ahad pi kena buat kerja ni, buat kerja ni kan. Penat kan. Tu nak mengajar lagi. Bila penat nak mengajar tak larat. Dia kurang dia punya prestasi dia contoh. Sebab buat kerja khidmat ni. Prestasi mengajar nama murid pun kurang. Kena pula dengan mak pak. Ha, jadi payah lah. Dia tak, dia kita ni jauh sebenarnya dengan ni lah. Kalau kita tengok KPI yang disebut oleh Hidayatul Salikin ni, kita dah jauh dah nak dengan hak sebenar, hak agama nak jauh lah. Payah no.
dan berkhidmat kepada ulama ahli tasawuf. Zaman dululah, zaman dulu ulama ahli tasawuf ni banyak kan. Dia ada ulama fiqah yang cerita apa nama, yang menyampaikan ilmu syariat. Ulama tasawuf yang mendidik ataupun mendidik jiwa-jiwa manusia ni. Ulama tasawuf, ilmu fiqah dia apa nama, menyebarkan hukum-hukum supaya kita tak terjebak benda yang haram kan, tahu benda halal haram, dan berkhidmat kepada guru kita dia. Nah, khidmat kepada guru kita diajar macam tu. Dia warisan bila kita masuk ke madrasah dan masuk ke pondok, warisan kita sendiri pun berkhidmat pada guru kita juga, kita tahu dah kan. Anak murid pun dia patut berkhidmat pada guru dia, sebab salah satu rukun madrasah ataupun pondok ni ataupun apa saja, ma'had saja, asalkan mana sistem pendidikan yang dibawa oleh ulama Islam ya, daripada zaman dulu lagi. Elemen hak pertamanya, makna antara asas dia khidmat yang paling besar sekali, antara yang paling besar, berkhidmat kepada guru ya, pada madrasah. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat besar Nabi, dia berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Banyak ilmu dia ambil pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khidmat sepanjang hayat, sepanjang hidup. Sepanjang masa dia khidmat dengan Nabi. Pergi mana Nabi? Walaupun ada seorang lagi sahabat, Abu Hurairah, dia meriwayat hadis lebih banyak kan. Tapi dia khidmat dia bukan sepenuh masa seperti Anas bin Malik. Jadi tradisi ini dibawa oleh para sahabat kan, tabi'in, dan sampai hari ini. Bila kita menerima sistem pendidikan moden barat, dia tak ada benda ni. Sebab tu kita boleh tengok yang lahir daripada madrasah dan yang lahir daripada daripada mainstream tak sama. Dia punya ni tabiat perangai dia kan, macam tak sama, jauh beza tuan-tuan. Jauh beza. Apa nama, dia keluar pada mainstream, dia hanya semata-mata akademik lah. Mata-mata berasaskan kepada pelajaran yang dia belajar, tanpa ada roh melahirkan apa yang berakhlak, yang boleh berkhidmat. Kalau dia berkhidmat tentu, kalau ada hak sistem ni dalam sekolah mainstream ya, jabatan kerajaan semua senang, jalan lancar elok. Jabatan kerajaan jalan lancar elok kan, kan, kerana dia nak berkhidmat, dia nak buat taat kepada Allah. Dia nak isikan masa dia ni, walaupun dia bekerja pada kerajaan, tapi untuk apa? Untuk melakukan khidmat pada masyarakat. Salah satu benda baik untuk melancarkan apa nama, urusan masyarakat. Dia tak berkira dengan gaji dia. Ni dah pukul 4:30 ni, pak tutup dah. Tak apalah, memang betul lah. Dia kerja dekat tu ya. Tapi kalau orang yang ada roh khidmat ni, dia tunggu buat. Dia akan selesaikan juga. Boleh dia pilih rumah, saya akan tolong selesaikan. Dia rasa masa lapang ada lagi ni, dia pergi selesai kerja tu. Padahal dia ada tanggungjawab. 3:30 duduk kedai kopi lah kan. Pukul 10 pun ni, mana-mana jabatan kerajaan sama aja. Saya pergi di, saya di Syria, di negara Arab lagi teruk. Saya pergi di Syria nak buat visa jabat immigration, pukul 10 dia sampai, dia suruh pergi beli ayam. Dia bully kita. Dia kata rehat. Rehat lama mana, hampa dah masuk pukul 9. Musim sejuk kan. Balik pukul 3. Kerja sat ya. No. Dia macam Eropah. Kita yang kerja teruk. Kena kerah 8 jam. Kan? Asal dia kan. Eropah, negara-negara Arab, tapi ada gaji dia murah. Eropah gaji dia besar. Kerja sikit. Mereka hidup tenang dan senang. Kan? Tak serabut. Kita kena kejar masa kerja 8 jam kan. Jadi apa nama, berselera kehidupan kita. Habis umur, dah lah habis umur kita dengan kerja, kita tak boleh berkhidmat pula kan. Pukul 9 kita dah masuk, dah tunggu giliran, sampai pukul 10 dah giliran kita. Dia rehat, dia buat tak tahu, tak pasport dia buat tak tahu. Dia kata anak ni hampir beli ayam kat aku. Pergi beli ayam, pergi roti apa semua. Pergi kita duduk sejam, duduk tengok muka dia tu sambil duduk makan. Dia makan depan kita, dia buat tak tahu lah.
Tapi kita dah biasa dia ni tak ada ni lah, tak ada bahasa apa. Sana kena ni, kena apa nama, kena hati ni lah, kental lah. Buat dia tahu tadi dia elok, tadi dia elok lepas tu, tapi kena sabar. Tadi dia sembah elok dengan kita, masa dia rehat dia buat tak tahu lah. Tadi lepas ni macam kawan kita habis tu, ha, dia tengok pukul 11 dah, dia tanya ni lama mana lagi nak makan ni, pukul 11 dah ha, dia siap dah. Haa, tak apa-apa. Orang ni main tu. Saya memang orang-orang nak main mana paham bagus bila-bila. Puji kita orang kan. Lepas tu pergi pagi tu. Kadang-kadang kita pergi-pergi nak buat urusan. Tinggal lagi 10 minit ataupun mungkin setengah jam ni kan. Lepas dia pun ketiga tutup lah. Urusan ni birokrasi dia tahu. Dia tak duduk dalam satu bangunan. Habis cok sini kena pergi cok. Naik teksi tu dalam 5 kilo pula contoh dia. Berdarah-berdarah happy nak picok lantau pula pukul 3, pukul 2 kita kata 45 dan lagi lah kalau jabatan kerajaan kita ni kan, pergi sana 2.45 duk minum teh lah. Pintu dah turun sekerat lah kan, kita beratuk dulu sampai rapat. Dia kata jabat apa esok amai, dia tutup buat tak tahu. Dia kata esok amai, oh sikit lagi lah ni nak cok ya. Tak ada esok amai dah tak kan. Mai esok tu dia macam kambing baru lepas apa nama ni, kambing masuk kandang penuh. Mai pula tunggu pula sampai petang pula. Urusan yang kita boleh buat di tempat kita ni sehari sana seminggu baru selesai. Buat surat beranak, kawan saya buat tu seminggu lebih surat beranak. Sini sehari ya, surat beranak sana seminggu ke dua minggu kan. Alah kita masalah kena pi ni lah Kementerian Luar betul nak cok apa semua. Tapi kalau di sini buat mungkin beberapa hari je lah kan. Tapi di sana makan minggu baru siap surat beranak kita. Anak kita tu ambil itu ya. Itu pun kita ada merungut dah di sini. Nak pi mana kena ambil surat kebenaran kan? Surat kebenaran kan, keluar ke apa kan. Jabat nak cari tak ada apa nama pejabat SB, tak ada ni, tak ada tulis ni pejabat cawangan khas lagi kena bom kan. Tanah sini tak apa, boh pi cawangan khas ke besar apa pun tak apa eh. Boh pi lah bat 69 besar, tak ada siapa nak pi bom tu. Orang sini tak buat tu ha, harap jangan ada bubuh lah ha. Kena pi cari masuk lorong jumpa ni macam rumah orang, tengok dalam pejabat ha, pejabat SB, pejabat apa cawangan khas. Ha, ambil surat pula kan. Kita duduk sini nak pergi keluar hantar duk ingat lah dengan polis apa semua kan. Malah sini okey banyak kan. Duduk dengan Arab kan lagi pening, nak keluar tak bebas lagi tanya kita kan. Sini saya seronok kan. Pergi kat balai balai kata pergi orang ni kan, pergi cok-cok baik buat kita rasa macam payah tapi kita selesa kan. Kita selesa dah. Dia hak ni senang je. Hak COVID tu kalau dia buat teruk lagi tak tahu, berontak apa kita. Kalau buat teruk lagi harap teruk. Nak pergi cari pejabat dia pun berjam dah. Lepas tu selesai cok nak pergi cok tang lain pula. Habis duit tu lah. Tu tak kira time dia nak tengah rehat dia suruh tunggu lagi ramai. Ikut suka dia ha, kita jangan duk melawan lagi dia hentak balik. Dia hantar balik tu mujur. Kalau dia buah penjara bawah tanah dia kena panggil kedutaan kita mai. Kita mai beletiak kita pula hang buat perangai begini. Dia suka beletiak kan? Dia suka beletiak ha, masa kita dia buat susah kan? Tak ikut dia pun. Ha, kalau kedutaan negara lain jangan macam Turki contoh kan, kena tangkap tu dia beletiak kat hal ni. Kerajaan kau boleh tiang kita, boleh tiang kat orang ni, kerajaan tangkap tu. Ha, lepas aku gini-gini, salah gini-gini, dia pun takut, dia pun lepas. Kita pula, kan? Kena boleh tiang dengan ni pula, kerajaan. Apa jadi ni tu? Buat kita masalah pula, pegawai kita tu. Lepas tu hampir boleh tiang dengan mereka tu. Ni rakyat aku gini-gini, aku tak apa-apa, kami settle buat dah. Pasal apa? Pasal ada dalam diri dia nak berkhidmat untuk tolong rakyat. Oh, betul. Ni boleh tiang kat kita pula. Kita pelajar pula. Muda. Sedap dia boleh tiang. Orang tua dia takut sikit lah. Kan? Dia takut lagi. Kita balik pergi report di Malaysia ke apa. Payahlah dia. Kena tukar pi tu.
Ukraine dengan mana. Kan. Budak-budak ni dia takut. Dia tak berani nak ni ya. Boleh tiang api ingat. Itu cerita budak-budak mengenai luar. Baik lah. Berkhidmat kepada guru kita. Itu dia kata ruang ya. Antara kalau kosong lah. Kalau kita tak menuntut ilmu, kita tolong orang Islam buat taat ataupun tolong orang orang Islam tu buat perkara yang mubah lah. Seperti khidmat tu tolong lah. Jadi ini tolong orang Islam berbuat taat kan. Khidmat pada ulama, kerana ulama ni dia mengajar ilmu. Mengajar ilmu tu sebahagian berketaatan kepada Allah kan. Jadi kita tolong dia. Ya, supaya apa? Waktu kita tu tak kosong di antara zuhur dengan asar tu. Dan seperti berkhidmat kepada yang lain daripada mereka itu. Bukan kata orang orang alim saja kan. Bahkan kita khidmat kepada orang lain daripada fuqaha dan juga ulama tasawuf ini. Ya. Iaitu segala orang Islam. Orang lain tu mana orang Islam yang lain lah. Ada orang Islam yang nak buat taat kan. Contohnya dia nak apa nama? Dia suka buat kerja-kerja kebajikan. Dia keluar duit, dia beli barang, dia pergi tolong orang susah apa semua. Kita pun pergi tolong, tak apa abang, saya tolong, saya ada kereta. Barang tu kita patutnya kena hantar 2 hari. Tapi pakai kereta saya jadi sehari hari ni boleh selesai dah. Tak apa. Kita tolong ya, kita pakai khidmat guna kereta kita. Tolong dia buat kebajikan. Oi, banyak anda boleh nak tolong buat kebajikan ni. Jangan mana kita nak duduk selesa ni, tak ada dalam dunia ni, dia tak ada duduk selesa. Tak ada selesa. Itu hakikat sebenar kehidupan dalam dunia ni. Tak ada duduk selesa. Zaman dah ni orang faham banyak dah, NGO banyak pergi buat apa nama ni khidmat kan. Tapi ingatlah, NGO yang buat khidmat hendaklah dia mengeluarkan wang dia sendiri baru nambah khidmat tu. Jangan NGO khidmat tapi dia ambil 30% daripada apa nama kutipan. Yang tu yang banyak NGO buat. Tak semualah. Yang tu kuranglah sikit. Dia ambil macam kerja kan. Dia ambillah 20% daripada kutipan daripada orang ramai. Itu biasa lah tuan-tuan lah. Yang tu biasa lah. Tuan-tuan tahu tak benda ni. NGO hal kutip tu bagi tu RM10. Dia akan ambil RM1 atau RM2 untuk pengurusan dia. Takkan dia orang dia pukul dia. Mereka puluh jari benda ni. Mereka nak buka pejabat. Mereka nak bayar gaji pengurus kerani apa semua. Duit yang kita bagi RM10 tu RM2 dia kena ambil ya, untuk dia. Nak bayar gaji, nak apa semua. Nak beli tiket pergi luar negeri. PBB dia bagi 30%. PBB dia bagi 30% yang boleh kutip. Boleh ambil bahagian tinggi tu 30% tu. Tuan-tuan reba tak? Dalam kita bagi RM10. Tuan-tuan reba 30% bagi pada pengurusan ni. Untuk mereka urus nak bawa pergi semua. Untuk mereka gaji. Kadang-kadang ada yang bekerja untuk NGO ni. Reba tak? Tak apa kan? Ada orang reba, ada orang tak reba. Tapi itu satu cara lah. Mereka ni menguruskan apa nama sumbangan tuan-tuan. Mereka nak urus. Bukannya ayat liok lah. Urus mereka nak bawa kereta. Mereka nak kena kapal terbang pergi hantar ni sana. Dan nak kena bayar gaji, nak audit. Tadi kerajaan nak suruh audit pula, kena ada apa nama kani duk taik apa nama ni, duit keluar masuk kan. Ini semua duit. Jadi duit yang kita bagi RM10 tu mungkin RM2 kena bagi kat mereka. Kita kena reda. Tapi yang baiknya kita keluar duit kita sendiri kan? Kita keluar duit kita sendiri tanpa kita ambil apa-apa. Itu baru khidmat betul. Itu baru betul khidmat lah. Okey nah. Dia tak ada masalah itu, bukan makna ni dah, tak ada masalah. Cuma ada orang tak faham kan. Oh, dia kata depa cari duit cara macam ni, bukan masalah cari duit cara macam ni NGO tu. Kalau tak buat macam tu tak apa, tak boleh jalan. Takkan masing-masing nak keluar duit sendiri. Duit kata ada ni kan, dia nak pergi barang contohlah makanan nak hantar ke Palestin 1 juta. Kan? Itu kos tak apalah, dia nak kena pergi juga. Kuat tuan bayar, dia kena berhenti, dia kena cuti kerja sah. Lepas tu pergi sana, balik-balik lepas surat berhenti ni, surat apa nama buang kerja kan. Kau nak tolong uruskan sumbangan orang ramai ni dari buang kerja. Dah contoh tuan fikir begini ya. Kan, cuma NGO ni jangan ambil lebih daripada hal yang tak masuk akal. Yang tu ada NGO yang ambil buat duit mengayakan diri sendiri, yang tu kita tak terima lah. Itu dia dengan Allah Ta'ala.
tu siapa pun tak reda kan. Ambil agak-agak lah, agak-agak apa nama, sesuai dengan kerja kita ya. Baik. Dan juga iaitu segala orang Islam dan masyghul engkau dengan baca Quran. Kalau kita tak membantu untuk berkhidmat, kita sibuk diri antara zuhur dengan asar itu dengan membaca Quran. Atau masyghul engkau dengan berusaha mencari belanjamu yang menolong dengan dia atas agamamu. Ataupun kita keluar bekerja, cari belanja tujuan untuk tolong agama. Macam mana tolong agama? Ya? Kita pergi kerja, dan kemudian kita dapat duit katalah RM50 petang tu. Belanja makan kita apa nama RM10, RM40 tu kita infak. Kalau kita nak simpan pun tak apalah, tak ada masalah. Ataupun kita ambil RM10 kita infak untuk agama. Kita hanya simpan RM20 saja. RM10 kita makan hari tu, RM10 lagi tu kita infak pada ni. Mana ada baki RM20 kan? Ha, contohlah kita kata kita dapat RM40 kan. RM10 kita makan, RM10 kita infak, RM20 kita simpan. Yang bagus lagi infak semua. Ha, lagi. Itu makna apa nama kita usaha mencari rezeki supaya nak isi masa kita tu jadi manfaat. Bila kena faham lah? Nak isi masa bagi manfaat. Ini sudut pandangan apa nama, ini bukan sudut pandangan cara kita berfikir di hari ini. Kita cari rezeki, kita nak simpan duit untuk masa depan kan, untuk harian dan juga untuk masa depan, untuk beli aset dan sebagainya, kemudian untuk anak cucu kita kan. Kemudian kita ada sedikit, kalau kita nak infak tak apa, tak infak tak apa, itu cara pemikiran kita. Tapi yang apa nama nak melahirkan orang betul-betul taat kepada Allah, yang Allah Ta'ala jadi tubuh badan dia ni untuk beribadah kepada Allah dalam dunia ni, ini cara dia. Dia cari rezeki tu bukan untuk apa nama, untuk diri dia dah, untuk kesenangan dia dah. Dia cari rezeki itu untuk berkhidmat kepada, untuk jadi ketaatan. Rezeki yang dia cari itu, maknanya duit yang dia cari itu dia tukar kepada menjadi taat. Mana apa yang dia buat antara lohok dengan asar ni mesti dalam ruang lingkup ketaatan kepada Allah. Macam tu maksud dia. Jangan jadi masa tu kosong ataupun batalah dia panggil. Buang masa. Kosong masa. Umur kita daripada buat satu benda yang memberi manfaat pada diri kita untuk akhirat. Kalau kita, hatta kita mencari rezeki pun tuan-tuan, pada petang tu, hendaklah rezeki yang kita dapat tu kita tukarkan kepada ketaatan kepada Allah. Kalau boleh buat tentu tuan-tuan, tuan-tuan qamat besar lah. Kalau tak boleh buat, maknanya kita jauh lagi lah. Kita masih cintakan dunia kan? Tuan, cinta dunia ada dalam diri kita. Itu dia punya kayu ukur dia lah. Itu hal sebenarnya ni. Ini hal sebenar ya, ya. Kita hidup mengikut sistem ni yang ada di hari ini dan pemikiran yang ada di hari ini. Sebab tu bila kita tengok, kita payah terima. Payah terima tu pasal kita dah duduk dalam sistem yang sedia ada, dan pemikiran yang sedia ada, cara hidup yang sedia ada. Ya, itu kita kena faham. Kita kata tak boleh buat benda ni, mana boleh buat benda ni, zaman dulu boleh lah. Pasal kita dah duduk dalam sistem lain dah. Kita kata macam tu lah. Dan yang ini yang sebenarnya, inilah maksud firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka boleh beribadah, berubudiah kepada aku. Tujuan Allah Ta'ala cipta kita dalam dunia ni untuk ubudiah. Tubuh badan Allah Ta'ala cipta kita ni, makna cipta apa? Cipta semua yang ada kat kita, mata, telinga, lidah, kaki, tangan apa, untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita gunakan untuk tujuan tu dalam setiap ketika masa kita. Jangan kita jadikan agama ni sampingan, tak, itu utama. Jangan kita jadikan ubudiah kita kepada Allah tu sampingan, tak. Kalau kita jadi sampingan, kita tak ada beza dengan agama lain. Tak ada beza dengan agama lain lah. Cari kehidupan, kesenangan dalam dunia, lepas tu hari Ahad, pergi gereja. Ataupun pergi tokoh. Tak ada beza dengan agama lain. Kita agama untuk Allah Ta'ala. Lillah, billahi, apa, ilallahi. Kita minallahi, daripada Allah. Apa nama, billah, dengan Allah Ta'ala kita hidup. Dan lillahi, kerana Allah. Tak ada alih lah. Itu. Okey lah.
Kemudian dia kata, maka apabila masuk waktu asar, maka sembahyang kau 4 rakaat dahulu daripada fardu asar. Okey, ni baru masuk bahagian yang seterusnya. Dia bahagi masa lah. Habis asar, lepas asar, habis zuhur, bila masuk waktu asar, apa yang perlu kita buat pula? Supaya kita duduk 24 jam tu dalam ketaatan. Tuan-tuan, kita amai hari ni insyaAllah. Tuan-tuan. Amai hari ni, kita jadi qamat besar. Qamat besar sungguh. Kalau tuan-tuan tak boleh amai, tak sampai lagi. Ya? Tak payah nak jadi tok wali apa semua, amai hari ni. Ya? Yang ni cukup lah. Yang ni. Baiklah, kita berhenti di sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afta' alayna futuhal arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhika al-karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna fahman nabiyyina wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.